sekarang saya akan mendemonstrasikan alatnya. Saya akan memasukkan PTBI sebesar 120/100. Untuk waktunya saya akan menolakkan karena saya akan memilih antara PTBI dan gas saja. Saya masukkan dulu. Saya akan jalankan. Berikut langsung memperlihatkan berapa waktu yang tersisa jika dimasukkan data yang seperti ini. Kemudian volume ini merupakan berapa jumlah volume yang telah dialirkan ke pasien.